Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani fi dzikri masyayikhi hadzihi tariqati wa may yadullu min siyarihim wa aqwalihim ala ta'zimi syariati. Kita baca dikit-dikit aja ya. Setengah sembilan udah gitu ya. Fi dzikri, di dalam menyebutkan masyayikhi syekh hadzihi tariqati, ini tariqah. Wa ma yadullu, dan apa yang menunjuki. Min siyah min sayrihim, daripada perjalanan mereka. Min siyarihim, daripada perjalanan mereka. Wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan mereka. Ala ta'zim syariati, atas membesarkan syariat. Iya. Jadi pasal yang kedua menyebutkan di sini tentang para tokohnya, para tokoh thariqah, ya, tokoh sufi. Jadi ada tokohnya, Pak. Ada tokoh syariat atau tokoh sufi, ya. Beda tuh, Pak, orang tasawuf sufi sama ahli hikmah. Ya. Tokohnya pun beda ini. Ya. Jadi jangan disamakan tuh ahli hikmah dengan ahli sufi, tasawuf beda. Kalau sufi itu karena Allah Ta'ala, pembacaan zikirnya, ya, itu karena Allah Ta'ala. Ya. Baca salawatnya itu karena Allah Ta'ala. Nah, kalau ahli hikmah, bacaannya itu supaya kebal, bisa terbang, ngemempan diwacok, ya, bisa ngilang, itu ahli hikmah. Ada karenanya selain Allah. Kalau sufi karena Allah, enggak ada yang lain-lain. Iya. Kitabnya pun beda-beda, ya, macam-macam. Beda kitabnya beda, kalau sufi kitabnya beda. Ahli hikmah ada lagi. Ahli hikmah tuh pembacaan lu tuh. Wapak-wapak, wipik-wipik. Itu tuh ahli hikmah. Iya. Yang udah pernah belajar ya enggak apa-apa, udah. Sekarang purtiin dah. Yang karena Allah, lepas semua. Karena Allah. Orang awam bilangnya apa? Sufi yang begitu, tasawuf. Bukan. Sufi itu yang karena Allah, enggak ada apa-apa kecuali Allah semuanya. Murni. Bersih. Iya. Ada pesantrennya, kok ada, Pak. Santren ahli hikmah ada. Santren hikmah ada, ahli hikmah ada. Khusus ada. Kalau mau belajar. Ntar pulang-pulang jadi pendekar. Iya. Kerjanya wirid mulu. Emang kayaknya kayak sufi banget tapinya. Kesana. Ya. Ada tujuannya. Kayaknya sufi. Itu beda, Pak. Orang sufi, lihat. Orang sufi. Adem, bersih, tenang, ya, mukanya pun cerahnya beda, adem. Kalau ahli hikmah, ya, dia zikir juga, pegang tasbih juga, oh, dipanggil sekarang, udah panggil ustaz juga sekarang, ya, panggil ustaz. Tapi lain mukanya, Pak, serem. Saya pernah dulu ada ketemu orang. Ada orang ceramah, ini orang mukanya Masya Allah bening banget mukanya. Tapi saya lihat ada yang aneh, kayak serem amat ya. Sampai kepada saya, ini orang, dia itu kalau mau ceramah, oh, baca ini dulu, diamalin ya, apa namanya, supaya orang senang gitu. Oh, pantesan. Saya ngelihatnya begitu. Ada pemakainya.
Itu kelihatan, Pak. Yang begitu-begitu kelihatan. Ini orang putih bersih, tapi putihnya serem. Ada apa ini? Ada yang dipakai itu. Itu ahli hikmah yang begitu. Yang banyak rame-rame di TV kan, apa? Iya, banyak itu ya. Apa Ujang Bustami itu. Nah, itu kawanannya itu ahli hikmah itu. Tapi sekarang panggil Ustaz. Ya. Ustaz. Ahli hikmah. Iya, Mas Karyo, ini Mas Karyo. Ahli hikmah itu. Tapi dia dipanggilnya Mas itu. Masya Allah. Tapi ada yang tadinya ahli hikmah, sekarang dia bersihin. Ada yang begitu, ada. Kembali. Bagus itu. Jadi jangan sampai salah kita belajar itu ya. Belajar baca kitab aja, belajar baca kitab ngaji lalu amalkan ilmu, masya Allah. Ntar kalau jernih kita punya hati diangkat sama Allah jadi wali. Wali itu Pak pangkat dalam akhirat, wali. Kira-kira kalau kita jadi bos yang kita bakal angkat, yang mana tuh? Anak buah yang mana kira-kira yang kita bakal angkat? Kita jadi bos nih satu perusahaan atau satu apa gitu ya, satu perkumpulan, pasti kita kan ada angkat itu staf-staf khusus. Yang mana kira-kira? Yang patuh apa yang ngelawan mulu? Ngelawan mulu. Yang patuh yang kita bakal angkat. Kita aja yang patuh bagaimana Allah? Allah pun begitu. Yang akan bakal Allah angkat yang mana? Yang patuh. Zohiran wa batinan. Ini Allah angkat. Jadi wali itu yang angkat Allah, bukan manusia. Wisuda para wali-wali enggak ada. Orang sekarang kan macam-macam begitu, ada begitu. Wisuda pengangkatan wali dari mana lu? Yang begini biasanya sombong ya begini. Enggak ada yang angkat Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. I'lamu ketahui olehmu rahimakumullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat kamu. Annal muslimina, bahwasanya kaum muslimin ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yatasamma afadiluhum fi asriim bitasmiyati alamin, tidaklah bernama oleh orang-orang ya, oleh orang-orang yang utama di antara mereka, enggak bernama tuh pada zaman mereka dengan nama nama alam, dengan nama sesuatu ini siwa, selain sukbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya sahabat, dipanggilnya sahabat. Yang namanya udah gelarnya sahabat. Sahabat. Jadi Nabi menggelarnya dengan sahabat. Masya Allah, sahabat. Sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab. Jadi istilahnya itu sahabat. Jadi jangan sembarangan menggelari orang. Jadi orang yang dekat sama kita, kita namakan sahabat. Karena itu nama yang paling tinggi daripada yang lain. Jangan yang macam-macam digelarin. Karena bukan keluarga kita, dipakai namanya apa gitu. Siwa ya iz, karena la fadilata, tidak ada keutamaan fauqah, di atasnya, di atas sahabat enggak ada keutamaan. Kayak kita ini sahabat ini, bapak-bapak semua sahabat saya ini. Enggak ada yang lebih utama dari itu. Iya. Kayak Nabi, sahabat Nabi itu, Nabi cintai banget sahabat Nabi. Walaupun saudara kalau enggak bantuin, bahkan dia ingkarin, putus saudara. Banu Naufal, Banu Syamsin, itu ikatannya ada sama Nabi. Tapi karena ingkar dengan Nabi, keluar.
yang ada Banu Hashim, Banu Muthalib. Walaupun saudara, tapi mengingkari, bukan saudara, bukan. Masya Allah. Sahabat. Jadi betapa pentingnya sahabat yang bantuin kita itu sahabat. Nabi yang bantuin Nabi, sahabat. Itu gelar yang paling tinggi, sahabat. Jadi kalau ada orang yang setia sama kita, bantuin kita, muliakan. Jangan jadiin bahasa kita apa, pembantu, jongos-jongos mata, jangan. Muliakan, angkat. Bagaimana supaya jadi mulia? Begitu. Bahkan bagaimana supaya jadi lebih tinggi dari kita? Makanya syarat orang alim punya guru alim, punya murid alim. Syarat orang alim punya guru alim, punya murid alim. Jangan muridnya kagak naik-naik di situ aja kita gitu. Jangan begitu. Belum jadi orang alim. Ya. Nah, kayak Nabi begini. Izla fadilata fauka, karena enggak ada keutamaan di atas sahabat. Sahabat. Faqila, lalu dikatakan li Allah kepada mereka as-sahabatu sahabat. Masyaallah. Maka ada istilah kullu sahabin udulun, setiap sahabat itu adil. Masya Allah. Itu sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Walamma adrakahum ahlul asri sani sumia man sahiba sahabata at-tabi'in. Dan tatkala ahli zaman masa yang kedua mendapati mereka, ya, berteman kepada mereka, kepada sahabat, maka dinamailah orang yang berteman kepada sahabat namanya tabi'in. Wa ra'au, dan mereka melihat bidzalika, pada demikian itu ya asrafa simatin, ya akan paling mulia tanda, paling mulia nama, ya, paling mulia nama tabi'in. Apaan yang paling mulia nih? Tabi'in. Digelarinlah tabi'in. Orang yang berteman dengan sahabat dinamain tabi'in. Ya. Jadi nyari nama ini kagak gampang. Mikirin yang mudah, yang memuliakan. Yang mudah, yang memuliakan sahabatnya, men. Tabi'in dinamain, masya Allah. Ya. Summa qila, kemudian dikatakan liman ba'daum, kepada orang setelah mereka, atsba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Namanya tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Tabi'ut tabi'in. Ini masuk nih dalam kategori ini. Ulama-ulama. Imam Malik, Abu Hanifah. Ya. Masuk ke sini. Tabi'in. Tabi'in. Ya. Namanya termasuk salafus soleh. Wallahu a'lam bishawab, tsumma ikhtalafa an-nas.